ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا بسلام. Saya mau bertanya bagaimana menanggapi syubhat ambil kebaikan dari Ustaz dan kemudian buang keburukannya, misalnya ada keburukannya, karena kebanyakan sekarang kan orang murah dalam mengambil ilmu. Dan kemudian bagaimana dengan beberapa perkenaan satwa yang dengan mudahnya mengambil seseorang sebagai guru di kalangan murid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan apa yang ditanyakan, ini memang dari kekeliruan belajar di masa ini. Iya. Jadi metode belajarnya itu tidak jelas bagaimana cara belajar. Nah, dan ini kurang layak ya untuk para penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu kalau ingin belajar, dia harus tahu metodenya, jalannya bagaimana. Ya, saya pikir segala sesuatu itu kan harus di atas jalannya. Ya, harus di atas jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Engkau menghendaki keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak berjalan di daratan. Ya, pernah lihat perahu berjalan di darat? Enggak ada. Perahu itu jalannya di mana? Di air. Nah, sama begitu. Kalau mau belajar, ada jalannya. Nah, jalan belajar itu salah satunya yang paling pokok dari jalan belajar, kita harus memastikan bahwa guru yang kita mengambil ilmu darinya itu guru yang layak diambil ilmu darinya secara syariat. Dan syarat seorang guru yang boleh diambil ilmu darinya itu ada 4. Syarat yang pertama, guru ini akidahnya lurus. Guru tersebut akidahnya apa? Lurus. Ya, karena kelurusan ilmu guru, apa kelurusan akidahnya, itu adalah pokok di dalam kelurusan jalan guru itu. Iya. Karena itu para nabi dan para rasul, awal dakwah mereka adalah pembahasan tauhid. Karena itu inti yang dilihat pada orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, disyaratkan pada guru itu dia adalah di atas manhaj yang benar, di atas jalan Rasulullah dan para sahabat. Jadi kalau ada metode berpikirnya, cara beragamanya tidak sesuai dengan jalan Nabi dan para sahabat, maka ini adalah hal yang apa? Hal yang keluar dari jalan, tidak diambil ilmu darinya. Iya. Karena dalam Al-Quran kita diperintah mengikuti jalannya para sahabat. Itulah manhaj. Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayral muslimin ghayral mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jalan kaum mukminin situ jalannya para sahabat. Jadi ada dua yang diancam, orang yang durhaka kepada Nabi dan orang yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Itu dua ancamannya. Ya. Karena itu kata Ibnu Sirin, inna hadzal ilm din. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi kalau dia belajar ingin dapat ilmu, ilmu itu sifatnya membuat seorang itu istiqamah. Ilmu itu sifatnya membuat orang itu teguh. Iya.
membuat orang itu teguh. Jadi kalau ilmu seperti itu sifatnya, harusnya ketika seorang mempelajarinya, dia juga belajarnya dalam bentuk istiqamah, bukan pelimpahan sana sini. Tidak jelas arahannya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat seorang guru, guru ini adalah penasehat bagi umat. Apa artinya penasehat bagi umat? Ya, guru ini memang mencintai kebaikan untuk si murid. Dia ketika berbicara mengajarkan, dia tidak melihat kepada kepentingan diri dia atau kepentingan orang lain. Dia melihat kepada manfaat untuk orang yang diajari. Nah, itu guru yang bagus. Tapi kalau gurunya mengajari dunia yang dia cari, atau mencari ketenaran, mencari kekuasaan di belakangnya, mencari harta, ya ini bukan sifat seorang guru yang diambil ilmu darinya. Para nabi itu sifat mereka disebutkan minan nasihin, orang yang tulus penasihat. Iya. Kemudian yang keempat dari sifat seorang guru, dia itu punya ilmu pada bidang yang diajarkan. Ya, kalau dia mengajarkan apa, dia punya ilmu di situ. Punya ilmu di situ. Baik, kalau terpenuhi empat sifat ini, maka itulah sifat guru yang diambil ilmu darinya. Iya. Karena itu tidak ada di jalannya para sahabat. Ambil aja dari semuanya. Ya, kalau bagus kita ambil. Ya, kalau tidak baik kita buang. Oh, kalau begitu dia tidak usah belajar. Dia sudah Syekhul Islam kalau begitu. Iya. Dia derajatnya sudah ulama. Kan yang bisa memilah-milah itu kan hanya orang yang berilmu aja. Dia sudah berilmu, dia bisa pilih ini baik, ini jelek, ini baik, ini jelek. Kalau begitu untuk apa dia pergi talim? Ya. Harusnya dia apa? Dia sudah yang menyampaikan ilmu. Ya. Jelas ya? Jadi kalau umat diarahkan kepada hal yang seperti itu, nah ini namanya gurunya bukan penasehat. Menjatuhkan manusia ke dalam kebinasaan namanya, mengambil dari segala hal. Nah, justru seorang guru yang baik itu diarahkan muridnya kepada jalan yang benar. Kalau ada jalan yang keliru, dia larang, kamu jangan ke sana. Nah, itu bentuk dari kecintaan dia kepada si murid. Iya. Kecintaan dia kepada si murid. Hingga hari ini guru-guru kita seperti itu. Sampai ada kadang sebagian orang kesalahannya tersembunyi. Iya. Saya ingat ya, pernah suatu hari ada seorang masuk di dalam daftar ulama besar di Saudi. Iya. Waktu itu saya ditawari ada suatu hubungan dengan Syekh ini. Tapi saya kan tahu bahwa Syekh ini ada masalah. Ya, karena keadaannya seperti itu, saya titip pertanyaan ke Syekh Shalal Fauzan melalui perantara. Melalui perantara orang dekat dari beliau. Saya enggak tanya langsung, sebab saya enggak enak bertanya langsung. Saya titip pertanyaan. Kata Syekh Shalal Fauzan, bilang ke Dzulqarnain, jangan hubungan sama dia. Ya. Jadi itu nasihat dari guru. Guru itu melihat apa yang cocok dan bagus untuk seseorang. Jelasnya? Bukan artinya kalau dikatakan jangan ambil dari si fulan, artinya saya ini benci kepada si fulan. Enggak. Ya, naudzubillah ya, kalau ada dari ulama mengatakan misalnya jangan ambil dari si fulan, jangan dekati si fulan, dia benci kepadanya. Ini masalahnya agama. Orang ini ada pemikiran yang keliru, kekeliruannya ini yang ingin dihindari. Adapun orangnya, sepanjang dia mukmin, muslim kita cintai secara umum. Tapi kalau saudara kita tergelincir, bukan kita biarkan dia di dalam kekeliruan, kita nasihati. Iya. Diingatkan. Nah, itu namanya nasihat. Nasihat. Jadi kalau ingin menjadi seorang yang menyatukan, oh enggak apa-apa, ambil aja dari semuanya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, itu bukan menasihati namanya, itu menjatuhkan orang dalam kebingungan. Tidak menunjukkan jalan. Itu hakikatnya seperti itu. Iya. Memang zahirnya seakan-akan mengajak kepada persatuan, tapi hakikatnya itulah perpecahan namanya. Itulah yang akan membuat urusan manusia tidak berada di atas kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Baik.